Lanjut lagi teman-teman di Satisfactory. Dan di last episode teman-teman, kita udah bikin pabrik iron ya, udah kelar tuh. Jadi ada 3 kemarin ya. Ada iron plate, ini rod sama screw yang paling banyak. Tapi kita masalah utamanya adalah power tuh. Walaupun udah gua bikin 8 ya, kita tetap aja guys bakal cepet banget kekurangan power. Nih, cuma 240 kapasitasnya. Kita belum bikin yang copper ya. Udah segitu pemakaiannya. Dan ini bakal cepat banget habis. Jadi kayaknya kita harus segera mencari coal. Tapi, kemungkinan di episode kali ini kita tetap memakai biomass dulu. Tapi tenang guys, kita bakal upgrade nanti ya. Kita kan punya tier 2 yang ini. Tuh, ada yang namanya solid biofuel. Kita nanti gunakan ini dulu ya sementara ya, biar kita merasakan semua item-itemnya teman-teman. Oke, kita mulai dari tier 1 yuk, kelarin dulu. Ini untuk mengunlock peta, meme, object scanner, dan storage ya. Oke, harusnya kita punya semua. Nah, itu dia. Nah, ini petanya guys. Aku nggak bisa geser ya, nggak bisa geser. Oh bisa geser ke kanan. Ini ngebug kah tiba-tiba kayak gini guys? Atau gara-gara kita terlalu di sudut nih, jadi eksplorasinya malah sampai ke sebelah kanan ya? Bisa gitu ya? Oke, itu peta. Nah sekarang kita bikin object scanner. Sambil menunggu ya, 2 menit lagi potnya return, kita bakal langsung unlock yang gergaji. Nah ini guys. Object scanner. Equip yuk. Sekarang gini, kita bisa mencari. Oh, belum bisa, belum bisa. Karena kita belum taruh item-item itu di mem, bener kan? Gua taruh agak dekat sini ya. Nah, guys, kita akan mulai research. Tampilannya sekarang beda, teman-teman. Namanya ya. Bentar, gini aja deh, kita ambil dulu dari sini kan banyak ya kemarin. Tuh, banyak tuh. Aku ambil aja semuanya dulu. Kita riset semua. Mega fauna. Ah, punya 1. Masih tetap cepet ya risetnya, bagus. Tuh, terunlock banyak guys. Kita skip aja ya. Kita udah tahu. Hehe. Nah, ini juga udah punya. Ini oke, langsung aja. Satu lagi. Oh, kita belum pernah yang ini ya. Yang ini kita belum pernah ternyata guys. Yang bagian bawah kayaknya belum bisa ya. Ternyata ada yang baru guys. Nah, ini yang kemarin nih yang kita temukan ya. Ya udah yuk. Kira-kira ini buat apa nih? Ini baru cuy. Dimensional Depot. Baru ini guys. Established local planetary signature of massage 2 ABB. Gua pengen dengerin adanya ngomong ya kalau untuk yang ini karena ini baru nih. Tracked by the object scanner. Mercer spheres can also transmit data between specific. Wait, ada glitch. Ada glitch lagi guys yang pernah kita lihat di kapal. Di pod ya, di pod. Fixit has figured out the method. All of the original data is still untranslatable. Itu baru guys. Oke, sekarang kita fokus yuk. Aha, aku perlu screw dan cable. Cable manual ya nanti. Screw-nya sekarang banyak ini. Tuh, aku ambil 1 kotak lagi deh. Cukup. Sekarang kita bikin cable. Oh, atau sekalian guys, setelah kita unlock ini, kita kan bakal punya gergaji tuh. Nah, aku pengen ngumpulin rumput sama kayu. Rumput sama kayu, guys. Milestone reached. Solid biofuel. Bikinnya di mana? Gua udah lupa sih. Di sini sih harusnya. Ini ya, chainsaw. The chainsaw allows for the removal of tougher wood and coral foliage. Tuh, udah guys. Additionally, tapi kita perlu bikin biofuelnya juga ya. Thank you Eda, ngomongnya cukup. Guys, kita perlu ini. Perlu bikin, kalau nggak salah, biofuelnya juga loh. Ah, betul. Kita harus bikin manual juga. Yang ini guys.
Ayo, kumpulin dikit ya. Kita kumpulin dulu beberapa. Atau ambil yang ini nih. Boleh lah ya, kita ambil ya. Aduh, nggak nyampe. Nah, bisa. Aku mau ambil setengah, guys. Aku mau bikin biofuel. Sip. Eh, jauh banget ya. Gue bolak-balik. Kita sebarkan aja ini crafting table ini. Cukup nih, 32 nih. Kita explore ya setelah ini, guys. Aku nggak ini dulu ya, bikin cover ore dulu ya. Nggak dulu ya. Aku pengen explore dulu. 32. Nah, sekarang gini. Kita mau hancurin nggak ini ya? Ada nih, ada satu yang pengen gue hancurin. Kalian pernah lihat kan kemarin? Nah, ini. Tuh, guys. Tapi baiknya ya, kita akan menuju kemana? Ke hutan. Kita kemana? Ke situ, guys. Tuh, itu kan hutan banyak banget tuh. Gue bakal tebang-tebangin ya. Hihi, sambil explore. Semoga nggak ada musuh ya. Seletanganku cuma dua nih. Aku pengen pakai scanner. Nah, kita sambil cari ya. Ya nggak sih, guys? Cari ya. Eh, bentar. Kita ini dulu, scan-scan dulu yang lain. Yang bisa ya, ini nggak bisa. Ini belum ya kan? Miselian nih paling nih. Nah, ini nih. Tuh. Gua skip aja ya, ID-nya nggak usah ngomong. Ini bisa sih sebenarnya. Nah, ini belum. Sebelum kita lanjut explore ya. Jadi aku ketika mau cari item-item ini bisa, guys, bisa di-scan. Biasanya gitu. Sip. Satu lagi. Ini sih yang paling penting ya. Untuk overclock nanti. Dah, gitu, guys. Nih, nanti kita bisa unlock overclocknya. Yuk, let's go. Ah, kan? Udah bisa mencari, kan? Eh, udah ini ya. Udah turun lagi, guys, ininya. Kapalnya ya. Tapi aku fokusnya ini ya, mencari kayu dan ranting. Kita mau mengambil biofuel. Siapa tahu ketemu ini sih, ketemu item-item alien lagi kan. Nih, enak banget, guys, udah pakai ini. Jadi dia area range. Tuh, langsung hilang semua kan. Nah, kayu yang ini udah bisa hilang. Yuk, ke hutan yuk. Kita sambil cari ya. Nah, udah gede tag, guys. Minimal satu. Minimal aku dapat satu. Nih, banyak banget nih ya pohon-pohon kalau mau ditebang. Ada musuh. Lewatin aja. Ke sini, ke arah mana? Situ ya. Minimal aku dapat satu. Sana ya. Itu lampunya juga warna ini ya, lihat tuh. Warna ungu. Beda deh, guys. Oh, udah deket nih. Salah arah ya. Hehe, harusnya sekitar sini sih. Aku dikejar sampai ini, sampai sini oleh dia. Eh, di mana ini, guys? Deket sini nih. Di bawah kah? Ih, nyari masalah itu makhluk. Sini lo. Harusnya sekitar sini kan? Guys, itu kayaknya di goa ya. Atau di atas. Eh, ada lagi. Astagfirullahalazim. Sini. Kita basmi dulu. Sip. Ayo, di mana? Maju pelan-pelan aja. Kalau misalkan ini nurun, berarti di bawah, guys. Oke, benar-benar di bawah ya. Kita cari gua yuk. Cari gua. Lihat, guys. Aku udah muter. Nggak ketemu pintu masuknya. Tapi aku menemukan... Nih. Lokasi nih yang bisa dimasukin. Apakah di sini pintu masuknya, guys? Coba aja lah ya. Siapa tahu. Ya, ada musuh, guys. Gelap banget, cuy. Susah nih, di mana manuvernya gini. Nah, ini nih.
Musuhnya diem. Ini balik ya? Balik atau enggak sih? Enggak tahu. Semoga gue enggak nyasar nih. Nih aku menemukan bapaknya nih. Gede banget. Keras banget guys. Oke. Okay. Kemana ini? Oh ini nih. Ini bukan yang kita cari guys. Tapi ini item yang ini kan yang baru kan? Ya udah yuk ambil yuk. Namanya Summer's Loop. Aku malah menemukan Summer's Loop. The Summer's Loop was named after Marie Somerville, co-founder of Fixit and head of its R&D department. Oh, dinamain ini dari penemunya, foundernya ini ya, Fixit. Aku tinggal mencari jalan keluar di mana tadi. Thankfully, you don't need to know any of these theories to be a pioneer. Sini kah? Research it in the MAM to establish locally appropriate classification and application. Yap, sebentar Eda, aku lagi mencari jalan keluar. Orion was found and named during a planet spotting event Marie hosted named. Nah, ini guys. Marie's awesome scientific search of the avant-garde exoplanets. Oke, enggak apa-apa. Kita enggak menemukan Martian Spear ya, gitu ya namanya tadi ya. Tapi kita menemukan Summer's Loop. Ya udah ya, nanti ya dia ada di situ, guys. Enggak tahu tuh entrance-nya di mana. Ya udah, aku mau ini lagi, lanjut mencari-cari ini ya. Biofuel, lumayan dapat satu item alien lagi. Nih, gua tinggal tebang-tebangin aja ya. Tapi di sini guys, gua heran ya. Kok di sini nggak ada kapal-kapal? Kita belum menemukan kapal-kapal loh. Gimana coba? Apa mungkin tempat spawnnya memang ini ya? Memang di tempat yang rare. Aku belum menemukan soalnya. Nah, udah mati. Akhirnya udah mati dia, guys. Setelah ini benar ya, kita bakal upgrade menjadi solid biofuel. Ini udah banyak nih, lihat nih. Kayunya udah hampir 400. Rumputnya udah mau 1000. Ini ditebang aja nggak apa-apa ya. Nggak bisa ditanam ulang tapi, guys. Jelek jadinya nanti. Makanya gue cari yang di pinggir-pinggir. Jangan ditebang semua. Ini terakhir ya, terakhir ya. Terakhir kita menggunakan biomass. Guys, cukup kali ya. Tuh, dari situ sampai sini udah gundul. Wah, kita ini mengeksploitasi ya. Pulangnya gue pengen muter ya. Biar kita menemukan hal yang baru guys. Mana scanner gue? Siapa tahu aku menemukan spear-spear lagi nih. Nih ada lagi nih, ada lagi. Atau yang tadi ya? Gak tahu deh. Coba aja dulu. Yang tadi bukan. Oh beda ini, beda-beda guys. Nah, ketemu kan? Makanya explore bang. Bentar. Ini ada makhluk tidak jelas ini. Kok bisa mental kita ya? Lah. Oh bisa nih bisa. Kalau nggak bisa naik kita pakai. Oh ini penyebabnya ya. Kita pakai RAM nanti. Eh nanti dulu guys. Banyak guys. Pakai RAM aja ya. Lari dulu, lari dulu. Dikejar sama ini. Lebah-lebahnya. Meledak. Dari sini aja nih, dari sini pakai RAM. Sini kali ya. Bagus, kita nggak bawa konkrit. Kocak. Kita nggak bawa konkrit, guys. Terpaksa aku harus loncat. Bisa kan harusnya? Cuman ada musuh aja tadi. Nah, bisa ini, guys. Aku harus cepat ya, karena ada. Nah, ada ini. Kita hancurin dulu yuk. Sebentar, sebentar, sebentar. Eh, mati nih guys. Ambil. Not enough space. Sebentar, aku buang dulu. Buang apa ya? Ini aja ya.
Hehe, kita dapat lagi satu. Guys, pulang ya, pulang. Kita harus segera memperbaikin pabrik. Nih, aku udah menemukan lagi makhluk yang kayak gini-gini, guys. Kita ambil dulu ya untuk research. Jadi caranya kita adalah, aduh, 3 versus 1 ini, Bang. Satu-satu lah. Caranya ini ya, geser-geser ke pinggir ya. Biar dia oleng. Ah, tuh udah mati tuh. Oh iya, inventory-ku full. Tuh udah mati semua mereka. Aku bakal buang. Ah, ini batu nih, nggak jelas nih. Batu 2 biji. Untuk research, guys. Samples of new alien species acquired. Ini juga bisa ditangkap setahu aku, guys. Nih, bisa dijadiin pet ya. Kita perlu ngasih dia buah apa gitu, lupa. Nah, udah sampai nih. Aku udah sampai. Ternyata, guys, dia mati itu karena satu ini nih. Yang kita ambil tadi. Yang kita ambil tadi. Tuh, nyala dia. Nyalakan. Sekarang kita bakal ubah mereka menjadi solid biofuel. Cara bikinnya gimana, Bang? Gitu. Artinya gini, guys. Mungkin konstruktornya yang menyuplai banyak-banyak ini itu satu aja, gimana? Bisa nggak ya? Ya, atau di belakangnya ya? Ya udah yuk, di belakangnya yuk. Kita bikin lagi konstruktor. Boleh kayak gini aja nih. Nah. Nih, aku bikin kayak gini dulu ya, sementara ya. Tiang, mana tiang? Tuh, connect. Ini kita pilih. Oh, bisa jamur juga ya. Ini kayu aja deh. Tuh kayu, masukin. Masuk ke sini menjadi biofuel ya. Udah aku pilih, ini kita ubah menjadi biofuel juga. Ini rumput. Nah, rumput di sini ya. Udah bisa dinyalain belum sih? Kayaknya belum deh, ada yang mati tadi. Yang atas kayaknya, guys. Nih, rasakan ya. Kalian bermain ini ketika nggak ada coal generator nih. Yang terjadi kayak gini. Naik dulu yuk. Nikmatin aja prosesnya ya. Kalau main game ini. Set. Loncat. Ah, betul. Mati semua. Bikin yuk. Bikin manual dulu yuk. Ini ada 4 nih, aku bikin 80 ya. Bikin 80. Atau 40 cukup sih. Ya udah 40, kita bagi 4 ya, guys. Kita bagi 4. Apa yang harus aku buang ya? Ini aja nih, buang nih. Masuk. Bisa nggak? Nah, udah bisa tuh. Udah bisa. Harusnya setelah ini aman nih. Dia memerlukan ini 4 per menit ya. 4 per menit. Yang bawah masih aman. Guys, udah jalan ini harusnya, guys. Tuh, lihat tuh. Ini biomesnya. Ayo dibikin. Nah, nanti di-split ya. Di-splitnya banyak banget, guys. Ada yang ke atas, ada yang ke kanan. Berarti ini dari satu ini ya dibagi 4 loh. 1, 2, 3, 4. Ini juga dibagi 4. Kasian sekali ya. Paling aku ini sih. Kita ini, guys. Storage ya. Di sini susah banget ya. Kita nggak bisa naik nih. Nggak ada rem. Nah gitu. Setup sementara aja. Ini tadi kayu kan. Kayu udah semua. Tinggal kita kasih juga ke sini untuk rumput. Jadi walaupun kayak gini, semuanya fungsional, guys. Tuh rumput tuh. Udah semua tuh.
tadi aku punya biomass ya. Ini taruh di sini aja deh, nggak apa-apa. Set. Oh, jangan lupa. Kita ambil yang di dalam sini. Iya, hampir aja lupa. Nah, kita replace. Ini nih, nyangkut semua nih. Yang atas aman kan? Udah kita bikin kan tadi kan? Jadi aku bisa taruh di sini, guys. Artinya gini. Kita bakal bikin apa? Bikin yang cover dulu ya, teman-teman. Kali ini kita nggak mencari coal dulu, kita bikin dulu yang sebelumnya sempat tertunda. Tapi aku harus cek. Kita punya kapasitas sampai 240. Ah, bisa ini, bisa guys. Cukup ya, nggak terlalu banyak kok. Yuk bikin yuk. Kita cuma perlu bikin 2 miner kan? Mana lagi satunya? Nah, ini satunya nih. Kita basmi dulu makhluk ini. Oke. Ini kita pecahkan. Prosesnya sama, teman-teman. Bikin foundation. Aku mau bersihin ini sih, udah nanti dulu dah. Nah, pas banget kan? Pakai zoop. Yuk, kita cepat aja, guys. Kita cepat. Nanti arahnya kemana? Ke depan aja ya. Ke depan semua. Kita ikutin yang itu tuh arahnya tuh ke sana kan? Bentar ya. Belajar dari pengalaman, harusnya 2 kotak ini cukup sih. Aha. Smelter. Ini ada batu. Jadi mau nggak mau ya, kita ngebangunnya satu kayak gitu. Kayak gitu. Kasih RAM buat naik. Oke. Nggak apa-apa lah ya, nonjol sedikit. Nggak apa-apa lah guys. Langsung aja ya, smelter. Nanti kan splitter di sini. Nah, maju ini nih. Kita benamkan di smelter ya. Satu. Dua. Di mana ininya? Sini ya. Oke, berarti sini boleh. Nah, udah itu guys. Aku belum lihat. Ini 60 kan? Ya, benar-benar. Sama semua kok. 60 semua ya. Guys, langsung aja nih. Atau mau dilurusin dulu? Boleh deh. Kalau mau dilurusin dulu. Default. Nah. Kayak gitu. Tuh. Ini gara-gara batu. Lihat nih, dia melayang sedikit ya. melayang sedikit guys. Jangan lupa dikonekin. Intinya aku belum terlalu rapi banget ya. Untuk early game. Kita hanya perlu membuat semuanya fungsional. Konekin satu lagi ini. Jangan lupa dipilih copper. Jangan lupa dipilih copper. Sekarang baru tahap bikin konstruktor. Guys, ini musnahkan nggak sih? Inventory masih cukup. Oke. Kita copy dulu, kita hitung-hitung ya. Pertama wire. Wire itu 15. Oke, berarti aku bisa bikin 30 nih. 15 nih. Bisa 2 nih. Bisa 2 ini. Kabel gimana kabel? 60 wire, guys. Artinya satu ini, satu smelter cuma bisa menghasilkan 30. Bener nggak? Lah iya, bener ya. Yang ini bisa nggak kepake sih? Ya udah gitu aja guys, nggak apa-apa guys. Kita punya cadangan nih satu ya. Oke, kita mulai. Udah kelihatan nih polanya nih. Dua ya. Oke, gini kalau gitu. Kita bikin dia agak simetrik dikit. Dikit-dikit lah ya, simetrik dikit-dikit lah. Situ. Oke, kurang lagi bahannya.
Kita harus pelan-pelan ini sekarang guys, mengotomatiskan siapa namanya itu, reinforce plate ya. Nanti deh. Satu-satu. Kita kurang lebih perlu cuma 4 kan? Udah cukup nih harusnya. Ya udah. Jadi kita mainnya agak pelan, teman-teman. Nikmati prosesnya. Nanti kalau udah late game soalnya itu bakal pusing. Bakal pusing, guys. Nah, udah. Kalian akan jadi, oh iya, sebelah sini satunya. Kamu akan dimusnahkan, Bang. Satunya lagi di situ. Sip, udah ya. Ini bakal bikin wire. Ini wire semua ya. Wire semua ya. Udah. Ini wire nanti langsung dimasukin storage. Nah, yang ini sebelah situ bakal diolah menjadi kabel dulu, teman-teman. Jadi kabel dulu. Berarti digabung jadi satu. Kita menggunakan desain yang cukup intuitif aja nih. Set di tengah. Merger di sini. Jangan terlalu ini ya, terlalu mentok. Ah, nggak bisa naik, kocak. Guys, susah banget naik ke sini. Tuh, udah ya. Bikin kabel, Bang. Terakhir tinggal storage. Udah. Nah, kita udah punya nanti supply kabel otomatis. Kenapa nggak bisa masuk? Kebalik ya? Ya betul, kebalik guys, sorry. Okay, sudah minimal dijalanin dulu deh. Minimal dijalanin dulu satu. Masuk situ, sini. Nggak jalan, belum dikonekin. Tuh, hehe, kabel. Iya, kita harus splitting ke sini. Sorry guys, masih ada beberapa step yang kurang. Aku mau ambil iron plate dulu. Nih, BTW guys, iron plate-nya udah makin banyak banget. Iron rod-ku udah mentok. Oh, berarti gini. Nih, lihat nih ya. Kita bisa hemat energi, ya kan? Dengan mengorbankan efisiensi, bener nggak? Guys, kita jauh-jauh mencari somber sloop, ternyata di atas itu ada somber sloop. Aduh, nggak kelihatan guys, sorry. Lanjut lagi ya ke situ ya. Ntar lagi nih guys, kelar ini. Kita tinggal bikin ini kan, splitter masuk sini, masuk situ. Jangan gitu bang. Strike. Mantap. Ini bisa kayak gini kan, langsung kita konekin gini kan guys. Ah, gue masih ingat loh. Tuh, langsung bisa. Ah, udah jalan semua. Tuh, wayarnya udah masuk tuh. Yang ini tinggal langsung storage. Ya kan? Sini aja ya, nggak apa-apa ya. Terus gini, ini sih ke sini, masuk sini. Dah, udah guys. Kita punya kabel. Sampai ujung ya, ini wire. Leh, nggak jalan guys. Kenapa nggak jalan? Oh, power. Belum ada power ternyata. Nah, udah tuh. Sip. Artinya sekarang kita akan lanjut lagi unlock tier 2. Yang mana dulu, guys? Oh, mungkin yang ini, teman-teman. Gimana? Kita bikin yang ini yuk. Karena dengan ini kita akan unlock Awesome Sing. Ini untuk dapetin tiket-tiket itu loh. Ya nggak sih? Ih, tapi konkretnya banyak banget ya. Nggak apa-apa sih. Ya udah, nggak apa-apa. 400 loh. Kita belum otomatiskan konkret. Ya udah, langsung kalau gitu gua cek power. 240 bisa ini guys.
Aku cek bahan ya. Konstruktor oke, smelter oke, foundation kita ngambil di sana kan. Tuh, kasian tuh konkretnya cuma satu. Kita bikin lebih rapi ya. Kalau otomatis mah udah otomatis. Otomatis ini. Kita cek dulu. Kamu berapa, Bang? 60. Aduh, ini tidak setara, guys. Kita perlu 90 kalau mau ini ya. Tapi rapiin yang ini dulu ya. Oke, oke. Oh, ini dibanyak nih minerku. Masih menganggur di sini dia, guys. Ambil. Ini akan kita buang. Udah. Bikin ini dulu ya, bikin dulu ya. Wait, wait. Mumpung kita udah di sini. Sekalian, sekalian, sekalian. Bisa enggak nih? Ya udah enggak apa-apa gitu aja. Enggak usah sulit-sulit. Production miner. Ini melayang lagi ini pasti. Bodoh amat. Sip. Oh bener, harus dinaikin satu yang ini biar rapi teman-teman. Kita naikin satu foundation. Nah bisa ini. Tuh. Guys ini cuma dua ya. Cuma dua ya. Langsung aja deh. Default. Konstruktor 2 biji. Walaupun nggak 100% ya. Harus diingat nih. Harus diingat. Ini tidak 100%. Oke. Okay. Aduh, muter lagi dia. Sering banget kayak gitu. Taruh satu lagi yuk. Satu di situ. Eh, ini storage. Sorry, sorry, sorry. Taruh di sini. Kita cepat aja guys ya, cepat nih, konkret. Dan itu dia. Ayo, jalan lagi ya. Biar cepat gimana caranya? Ya gini, set. Set. Step terakhir adalah konkret dan dengan ini akhirnya kita sudah merapikan semua item-item dasar yang kita bikin kemarin. Bener kan? Deket banget guys. Gak apa-apa ya, asal masuk. Oke, selesai teman-teman. Eh, tapi ini kayak mentok-mentok gitu guys, lihat. Oh iya, karena ini kan bergabung kan dari kiri sama kanan. Ya kan? Yap, yap. Oke, oke, oke. Ini udah teman-teman. Nah sekarang biar lebih enak kita cari satu lagi ya. Sambil aku pengen cek power. Kita cek power yuk. Apa kabarnya power? Kayaknya masih aman nih. Lihat nih produksinya masih berlanjut ya. Bisa-bisa ini mentok nih mereka nih. Bisa-bisa ya. Coba-coba lihat. Nah udah 100. Boleh lah ambil sedikit. Ambil 60 ya. Tapi sebelum climb stone, teman-teman, aku pengen research lagi ya. Sebelum lupa nih, sebelum gua lupa. Tadi udah sampai mana? Sampai sini. Summer's Loop. Gua penasaran banget ini baru soalnya, guys. Nih, apalagi yang ini loh. Dimensional Depot. Summer's Loop analysis completed. Summer's Loops are somewhere between battery and conduit. Ada production amplifier baru lagi, teman-teman. Rules of the space-time continuum and distributing it into its connected ecosystem. Sama ada ini ya, power augmenter. Wah, guys, ini banyak banget. Gue jadi bingung mau yang mana dulu. Stem ore pun belum gue dapatkan ya. Aduh, satu-satu nih yang mana harus aku unlock? Yang penting yang mana? Nah, ini udah bisa nih scanning ini ya, belum di research. Boleh. Sip. Tapi kayaknya gue bakal nanti aja nyari bahannya. Yuk kita lanjutkan dulu yang ini teman-teman. Awesome Sync Program. Aku pengen dapatin kupon. Milestone reached.
You have been given access to the anti-waste effort for stress testing materials on Exoplanet's bonus program, also known as Awesome. Your awesome input allows Fixit to comprehend the amazing universe. Aku kurang beberapa reinforce. In appreciation of this, we have generously set up an internal closed economy with exclusive rewards and currency. Nah, aku bikinnya di sini nih. Kita kan banyak banget yang udah mentok, guys. Kayaknya yang mana ya? Boleh lah ya, nggak apa-apa nih, salah satu nih. Coba dari Iron Rod yuk. Caranya gimana, guys? Caranya gimana? Oh, berarti sebelum dia masuk ke sini, aku harus split. Jadi ketika ini penuh, dia bakal pindah ke sini ya. Sip. Sementara kita gunakan cara itu. Coba gua ambil dulu ya. Ini jalan nggak? Oke, tetap jalan. Berarti di sini nih awesome thing-nya. Cukup nggak segini? Setahu aku ukurannya nggak terlalu gede sih. Nah, ini ya. Sip. Tuh, udah lurus tuh. Kurang dong iron plate. Oh, oke, untung kita deket sini ya. Untung kita deket sini. Ini aku bawa banyak deh. Masuk. Tiang, aku perlu tiang. Gimana tiangnya nganggur? Gak ada, guys. Kalau nggak salah ini gua tarik sampai ujung ya. Yang nganggur di ujung sih, tuh. Itu dia, guys. Tapi sepertinya ini tidak terkonek. Ah, betul, tidak konek. Ternyata tembus tadi ya. Tembus dia, guys. Eh, wait. Salah, bukan gitu. Di mana tadi? Di sini. Strike, ya kan? Hampir aja aku ngebuang ini tadi ya, iron plate. Ayo, kita tunggu yuk. Kita lihat yuk. Nah, udah masuk. Ini berapa banyak makan power sih, guys? Awesome thing ini 30. Ah, 30. Kita punya 40 lagi cadangan. Ya udah, kita biarin aja itu. Nanti ditunggu aja ya, tinggal kita ambil kuponnya. Oke, sekarang next milestone. Yang mana nih? Yang easy-easy dulu lah ya. Ini kita belum bikin motor. Rotor ya. Nah, ini juga guys. Rotor dari sini berarti ya. Oke, logistik 2 gimana? Logistik 2 udah bisa sih. Tapi bagusnya yang ini dulu nih. Yang ini ya. Oke. Let's go. Kita akan unlock lagi. Oh iya, 33 detik. Tunggu dulu. Udah bisa, lanjut aja. 500 kru. Bentar, tadi ini unlock apa? Wih, banyak banget guys. Assembler. Copper sheet. Nah, copper yang satu yang nganggur tadi, kita bikinin aja copper sheet yuk. Let's go, teman-teman. Copper sheet ya. Itu dulu deh. Yang ini nganggur nih. Can produce more complex parts, including the first project part, smart plating. Kita udah bisa bikin smart plating. Project assembly. Project parts must be delivered to the space elevator. By completing your contracted duties as part of project assembly, you will definitely be helping achieve Fixit company goals without any other ulterior motive. Note, humans cannot craft project parts. Kita nggak bisa nge-crafting manual ya untuk project part katanya. Masih sama. Fixit cherishes your innate human abilities, such as walking, striking objects, and commodifying natural resources. Oke, thank you informasinya. Nah, ini guys, ini bisa kita pindah-pindahin ya nanti. Ini juga bisa dipindahin kok, tenang. Bisa dipindahin. Aku mau bikin apa tadi? Bikin copper kan? Copper sheet. Itu langsung kan? Nah, ini nih. Dari copper ingot menjadi copper sheet. 20. Artinya... Waduh, cuma bisa bikin 2, guys. Tapi nggak 100% efisiensi. Ini kan 60. Ya udah. Seadanya ya. Yang penting kita punya item-itemnya ketika untuk dibikinkan bangunan. Itu dia objektif paling penting ya. Untuk sementara. Segitu boleh.
secukupnya agar splitter kita mempunyai jarak ya. Sip. Aha. Oke. Enggak ada yang kosong tiangnya. Mana tadi tiang yang di tengah? Ah, ini dia ya. Satu, dua, dan tiga. Pilih cover, cover. Udah jalan kan? Oke. Tinggal konstruktornya. Eh, ini bisa tiga ternyata guys. Iya kan? Ini 60 nih, 30. 60, ini perlu 20. Oh, bisa tiga. Oke, oke. Gua baru ingat. Gunakan lookout tower. Lookout tower, guys. Nah, kayak gini nih. Tiga ya, tiga ya. Mm-hmm. Eh, nggak bisa ya. Ada ini loh, ada ini apa? Ada sen-sen kayak gitu. Nah, ini untung bisa tuh di sebelah sananya ya. Kocak. Bisa gitu, guys. Berarti perlu dua ya. Digabungin dulu. Bener nggak sih? Sini masuk. Nah, kayak gini, guys. Aduh, tembus. Jangan, jangan, jangan gitu. Jangan gitu. Jangan gitu. Jangan tembus. Yang mana tadi putus? Yang ini ya? Oke. Satu. Dua. Ah, kurang satu. Satu lagi yuk. Ini dia kesulitan kita di early game, guys. Tidak apa-apa. Udah kan? Tinggal kita split. Udah digabung di split ya. Bisa nggak di sini? Ini gue mepetin banget ya. Mepetin banget. Mana ininya? Oke, udah bener. Tuh. Bisa, guys. Bisa dong. Udah ya, teman-teman. Kita pindahin yuk the hub-nya. Inventory 3, 4, 5, 6, 7, 8. Melayang nggak dia? Nggak ya? Hehehe, nggak melayang kok. Nah, ini nih ada tersisa satu. Kita buang rumput. Ambil. Sip. Tidak ada yang tersisa. Tinggal storage. Storage. Di merging lagi. Ya kan? Ini nggak bisa di tengah sini ya. Clipping dia, guys. Tuh, clipping dia. Nggak apa-apa lah ya, clipping ya. Jadi agak sedikit menabrak. Nggak ngaruh sih. Ini dia cover sheet. Walaupun kita belum tahu ya penggunaan cover sheet ini untuk apa. Tapi yang jelas, nih udah termanfaatkan semua ya guys. Minernya maksudnya tuh, minernya. 2 cover, 3 iron, 1 limestone. Nggak ada lagi yang nggak di atas foundation. Udah semua kan? Yo guys, kita unlock lagi. Apa yang mau gue unlock? Perasaan udah semua. Kecuali bahan-bahan yang belum kita ini bikin kan. Coba yuk. Tuh, jump pen gak bisa. Nah, ini juga gak bisa. Ya kan? Artinya kita punya berapa guys? Dua item ya. Satu. Dua. Iya, dua item teman-teman. Kita punya dua item yang belum dibikin. Bikinnya di mana? Di assembler. Baru nih. Bikin ini rotornya harus manual ya. Manual dulu nih. Perlu apa dia? Bikin rotor itu perlu apa? Perlu screw. Yuk, kita menuju ke pabrik screw. Oh iya, sambil apa? Sambil cek kupon. Guys, tiba-tiba di situ muncul bangkai kapal. Perasaan kemarin gak ada loh. Ya kan? Lah iya, kok tiba-tiba muncul ya? Atau gue yang gak lihat? Aku udah keliling, gak ketemu-temu. Tiba-tiba itu ada. Coba kita tengok dulu. Udah 3 kupon, lumayan. Yuk, kita tukar kupon, guys. Santai-santai dulu ya. Aduh, bener. Kita perlu screw. Screw kita sudah berlimpah sekali.
Awesome Shop. Sekarang baru tampilannya, guys. Ada dark mode juga. Keren, cuy. Conveyor Lip. Kita punya 3. Mau ambil yang mana? Customizer untuk warna-warna. Foundation. Yang aspal belum ada ya. Aku mau bikin jalan nanti. Tembok. Nanti deh. Arsitektur tangga nih yang penting ya. Iya betul, tangga ya. Aku gimana coba mau naik ke atas itu, guys? Pakai tower, nggak ada tangga. Ini untuk apa? Untuk minum ya? Ya udah, aku ambil tangga ya. Nggak apa-apa ya. caranya gimana purchase? Ini ya, buy all. Nah, udah punya tangga. Fun fact, architecture was invented when people began building. Ya tangga, guys. If it had been invented slightly beforehand, perhaps more old buildings would still be around. Humanity sometimes lacks vision. Iya guys, kayaknya ini baru muncul ketika kita udah unlock apa gitu ya. Masa aku nggak ngeliat kan? Aneh juga nih. Nggak tahu lah. Dapat rotor 40, nggak jadi bikin guys. Gak jadi bikin. Ini tinggal belok-belok kayak gini aja, guys. Ngebunuh si makhluk ini. Nah, belok-belok aja kayak gini. Gak kena kita. Sini, sini. Muter-muter aja kayak gini. Mana dia? Udah. Ini juga nih, iron plate. Lumayan, screw. Aduh, penuh lagi. Buang. Kabel. Rod. Udahkah? Ini ambil aja deh. Yang penting-penting udah diambil ya. Semoga udah semua. Di mana ininya? Ah, ini. Tuh, hard drive pertama kita. Damaged hard drive successfully acquired. All pioneers are contractually gitu, guys, obliged to preserve and secure any recovered. Yuk balik yuk, atau di sini aja, ngapain balik? Which may result in benefits to the fix-it mission. Speculation as to why there are crashed freighters masih sama 10 menit. Zone is discouraged as specified in your contract. Bisa dibuang nggak? Bisa ya, bisa. Dia tetap krisis kok. Guys, kita mau ngapain? Mau bikin ini. Nyoba dulu nih. Nyoba assembler yuk. Bikin rotor menggunakan iron rod dan screw. Kalau mau cepet gini ya, teman-teman. Idenya adalah... Nih. Kita kan udah punya semua nih. Iron rod. Screw. Iron plate. Dekat-dekatan semua. Paling kalau mau cepet ya untuk sementara... kita ekspansi aja terus ini. Menggunakan bahan dasar paling belakang ya. Ya enggak? Gitu dulu ya. BTW blueprint tuh di tier berapa sih, teman-teman? Aku udah enggak sabar pakai blueprint biar lebih rapi. Oh, ini ambil dulu. Sip. Yuk, kita bikin ya. Assembler di mana? Sini dulu nih. Coba dulu. Oke, kayak gitu. Masuk. Ini screw juga. Salah, guys. Sorry, geser lagi satu lagi. Nah, ini yang benar biar lurus aja. Terus ini gua hancurin awesome shop-nya. Kita tinggal pindahkan yang tadi ya, guys. Sebenarnya bisa dari sini sih. Iya, ngapain gua hancurin ya? Bener juga. Tuh. Gak apa-apa kok, tadi nyoba doang ya. Saya cuma nyoba doang untuk ngambil kupon. Nanti item-item yang dimasukin itu, yang ini guys, yang tier-tier tinggi aja sih. No guys, powernya. Iya sih, ini berapa tadi? 30 ya? 15 tuh. 15 teman-teman. Oh, udah habis ternyata guys. Tuh, udah habis tuh. Yap, betul sekali. Tapi yang ini masih banyak ya, yang sebelah kiri ya. Nih rumputnya nggak ada. Kita nggak punya rumput. Ganti kayu, coba. Atau jamur ya? Aku punya jamur kan? Nah, ada jamur tuh.
Udah jalan lagi ya. Oke, teman-teman, sampai sini dulu ya gameplay di Satisfactory. Sekarang kita udah semuanya pakai foundation ya. Udah lebih rapi nih, tapi ya lagi-lagi masih itu dia kendala kita, teman-teman. Power. Jadi next episode kita perlu kelarin fase 1 biar bisa unlock coal ya. Jadi kemungkinan masih satu kali lagi nih kita menggunakan biomass ya. Gitu, kita lanjut di next video. Sampai ketemu.